Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aroper Gaming. Kali ini kita akan bermain PUBG Mobile lagi teman-teman. Ya seperti biasa, pada kali ini kita bakal membahas tentang bug lagi di game PUBG Mobile. Bugnya masih sama yang seperti kemarin, menggunakan senjata lempar teman-teman. Oke langsung saja gua skip ke gameplaynya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini bugnya berada di arena di Pekado teman-teman. Jadi kalian bisa langsung saja ke sana. Seperti yang kita ketahui, arena tidak hanya di Pekado teman-teman. Arena juga ada di Los Leones teman-teman. Salah, maksud saya adalah El Pozo teman-teman. Jadi kalian juga bisa kesana teman-teman melakukan bug ini, karena bugnya ini sama-sama di arena teman-teman. Seperti biasa, gua bakal cari bahan-bahannya dulu, seperti senjata lempar dan lain-lain teman-teman. Sepertinya ada musuh bang sini. Bang mana gue? Mau lari deh. Kita berhasil melobikan satu orang teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa di klik tombol notifikasinya agar gua bakal lebih semangat lagi untuk mengupload video-video tentang PUBG Mobile. Oke, sepertinya bahan-bahan sudah terkumpul, langsung saja kita ke bagnya. Jadi bagnya itu ada di arena teman-teman. Di arena sini. Suaranya masih sama seperti biasa. Kalian harus menggunakan lemparan rendah biar kalian bisa masuk ke dalam bag ini teman-teman. Dan kalian langsung masuk ke sini teman-teman. Menurut gue bugnya ini cukup lumayan parah ya. Dan kita keluar lagi nih, kita bakal coba masuk lagi. Aduh, gagal teman-teman. Masih gagal teman-teman. Dan berhasil lagi teman-teman. Bug yang cukup lumayan parah di Pekado teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan bug ini untuk bersenang-senang. Jangan sekali-kali kalian gunakan bug ini untuk mengekill musuh, karena kalian akan direport sebagai cheater teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kalian memakai bug ini hanya untuk mengakhir musuh, akun kalian bisa kena banned teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membunuh musuh dari sini, pikirkanlah dua kali teman-teman. Bugnya cukup parah ya. Kita pakai pancing bot sih. Mana benar. Dan itu dia botnya sudah datang teman-teman. Ini botnya nih. Ini masih tidak tahu kita di mana teman-teman. Oke,
kita bisa melempar bom, bisa menembak keluar dari sini. Kayaknya dia masih bingung ya kita di mana ya, Bon. Kita bakal coba pancing lagi. Oh, itu dia Bon ya. Dia tidak tahu kita di sini, teman-teman. Ini dia. Poin yang cukup pandai, teman-teman. Itu bon atau musuh beneran ya? Kayaknya musuh beneran sih. Oke lah, langsung saja kita kill dari sini. Ternyata bon, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Dan tunggu saya di video selanjutnya. See you.